paparan dari keynote speaker Bapak Profesor Dr. Iwayan Rai, S.M.A. dari staf ahli bidang kerjasama internasional pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Untuk itu, kami persilahkan kepada Pak Profesor Dr. Iwayan Rai, S.M.A. tampil di depan. Ladies and gentlemen, the next session is the presentation by the keynote speakers. Please welcome Professor Dr. Iwayan Rai, S.M.A. as the expert staff for international cooperation from Ministry of Education and Culture of Republic Indonesia. Om Swastiastu. Selamat sore dan salam kebiar. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut sharing dengan para tokoh-tokoh senior, saya sendiri, kawan-kawan yang tidak saja sebagai penikmat tapi juga kreator daripada kebiar itu sendiri. Terima kasih juga kepada Pak Wari dari kawan-kawan daripada budaya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi oleh Ketua Panitia Dadiana sudah menyampaikan beberapa poin terkait dengan acara kita, baik yang sudah berlalu hari ini maupun esok, terkait dengan celebration daripada Gong Kebiar itu sendiri. Saya mulai dari ungkapan yang umum yang mengatakan bahwa yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is a gift. Yang kemarin sudah merupakan sejarah. Begitulah Gong Kebiar dari seabad yang lampau dengan segala dinamika dan perkembangannya. Bagaimana yang besok itu masih mystery. Kita belum tahu pasti, tapi barangkali sudah bisa mereka-reka apa yang akan dilakukan teman-teman. Sedangkan today is a gift. Ini sebuah anugerah. Kita bisa berkumpul di sini, kita bisa sharing bersama-sama demi cita-cita yang telah ditetapkan, khususnya dengan terkait dengan Gong Kebiar itu sendiri. Nah, pada hari ini sekali lagi saya sampaikan terima kasih diberikan kesempatan untuk berbicara, dan saya akan sharing saja minta izin saya ambil aja ya. Jadi saya akan cerita, sharing tentang bagaimana Gong Kebiar sebagai sarana terkait antar bangsa. Kita sudah berkumpul di sini bersama-sama dari berbagai negara, dan itu yang kita harapkan ke depan. Nah, ini juga topik ini terkait dengan tugas-tugas saya di kementerian. Terus tidak usah dijelaskan lagi karena apa itu Gong Kebiar dan seterusnya. Tetapi barangkali yang menarik dari hasil penelitian saya dan kawan-kawan tahun 99, bahwa kita ketahui dari sisi laras tubuh, Gong Kebiar itu memiliki laras yang bervariasi. Kita sering mengatakan, wah ini pasti Gong Kebiar Belileng, ini Gong Kebiar Gianyar, Badung, dan lain sebagainya. Dan dari penelitian tahun 99 itu, khususnya tentang laras Gong Kebiar, kita temukan adanya laras Gong Kebiar yang bervariasi. Itu bisa dilihat dari segi pitch-nya, nadanya, lalu juga intervalnya, jarak nadanya, tangan nada, skill, dan juga sistem layangan, apa yang kita kenal dengan ombak. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan itu, kami temukan adanya 4 jenis atau model. Yang sejak dulu saya sendiri merasakan, kenapa kok beleleng begini, kenapa badung begini, kenapa dianya begini. Ternyata itu dari model larasnya telah dilakukan penelitian, saya temukan laras yang disebut bebek
ada yang larasnya sedang, macet dan tirus. Ini guncangan pertama, masih harus dilanjutkan apakah hanya 4 model ini atau yang lain. Ini merupakan satu hal yang sangat menarik, utamanya bagi kawan-kawan yang suka meneliti di samping berkarya. Nah, apa yang melatar belakangi adanya model-model laras ini? Kami temukan bahwa model laras itu didasarkan atas pertimbangan fungsi dari gamelan itu, yang paling utama. Kalau di lain-lain misalnya, itu larasnya yang bobot, besar, bangunnya dipatok, lebih banyak untuk ngebiah. Dan mereka bisa permen sangat cepat, karena untuk nekep daun gamelan itu lebih mudah, karena mempacok. Sehingga sangat cepat. Sedangkan kalau dipakai misalnya model laras yang kami sendiri tidak menggunakan yang pegah, kalau itu dipakai mengiringi Lego Kraton, itu barangkali beberapa seniman itu kurang pas. Pas gede mungkin mengklung Lego ini. Gamelannya barangkali begitu. Jadi pertimbangan praktis. Demikian juga ke daerah kelihatan, pemosekan, umur, dan seterusnya, itu pagi agak kecil. Ini barangkali lebih banyak legongan. Dan itu kalau dipakai lelah mata, masih ceniknya begitu biasa. Itu pertimbangannya. Sehingga dari pengalaman kita bahwa laras-laras ini memang sudah sangat diperhitungkan. Kegunaannya utama bagaimana? Hari ini kita merayakan ada tribute untuk 100 tahun yang IPI menetapkan tahun 14 penelitiannya Soekarno, barangkali sebelumnya mulai dari kemerdekaan 1910 dibagi menjadi 3 periode dan seterusnya, lalu berkembangnya sangat fundamental. Tentu saya tidak akan bicara lagi hal-hal yang sudah sering diucapkan, di mana Gongkebian itu betul-betul telah mengejutkan, menghendak, sampai saya mendengar ceritanya dari almarhum Pak Gede Manik dulu pada waktu ke Bleleng, ketika Gongkebian ditabung, tali di samping timbalnya dilakukan, para sapi dengan yang jauh, kesian dengan Gongkebian. Mungkin kalian celana pernah pegat juga, tidak tahu. Tapi begitulah, mengejutkan, mengentak. Hingga yang sudah sering dikatakan bahwa banyak juga berakibat pada dileburnya gamelan-gamelan kuno yang lainnya, misalnya gelonggongan, menjadi Gongkebian. Ya karena kegilaan masyarakat dalam tanda kutip, kecintaan masyarakat tentang Gongkebian itu sendiri. Nah, tadi bicara mengenai spirit oleh MC, saya menemukan hal yang paling salah satu hal yang paling mendasar dari Gongkebian itu munculnya itu adanya kebanggaan berkompetisi, competitive pride. Dari dasar kebanggaan berkompetisi itu mendorong munculnya kreativitas para seniman. Kita semua barangkali mengalami, sebagian besar mengalami, ketika akan berkompetisi itu pasti boleh gaya pengelolaan timbal. Bagaimana caranya? Jadi kebanggaan berkompetisi itu betul-betul telah memacu munculnya kreativitas. Inilah salah satu spirit yang paling mendasar bagi saya terhadap Gongkebian itu sendiri. Dan ini berpengaruh juga pada yang lainnya. Ingin menciptakan gending dapat lain, dia mau naik itu, kita buat yang lain. Tariannya begini, kita buat yang lain. Kita padukan dengan vokal dan lain sebagainya. Ini dasarnya adalah spirit kompetisi. Dan itulah salah satu hal yang sangat penting untuk saya, munculnya Gongkebian yang didasar oleh kebanggaan berkompetisi. Dulu kita dengar cerita Bleleng, ketika ada upacara ngaben besar-besaran Bleleng, selalu ada Gongkebian baru. Bahkan konon di depan jalan kaki, naik sepeda, penabuhnya naik truk menuju tempat pengabenan. Dan saya ingat ketika dulu pernah di
kita jadi duri bersama teman-teman di Buleleng itu dari satu desa, dan desa yang satu saya ingat 30. Begitu penangguhnya akan keluar, ada yang menipang lawan masuk dia, begitu semangat berkompetisi ini pun jauh pun lawannya merebesu jauh ya kayak kuyang-kuyangan gigis, tapi semangatnya berkompetisi itu yang luar biasa. Ini hal-hal yang positif yang harus kita cermati. Dari sana tentu akan berlanjut ada yang namanya Pedang Baru, Pedang Sawo, kemudian festival, parade, dan seterusnya. Di mana kalau kita lihat, misalnya satu contoh di Pesta Kesenian Bali, itu terus memunculkan generasi-generasi baru. Penabuhnya kah, penarinya, dan berkelanjutan. Bahkan sampai penampilan sekarang, kalau kita perhatikan, penabuh itu luar biasa payasnya, kostumnya, gerakan-gerakannya. Wih, bising ikan bukan maksud lain, sudah bising ini malah itu tuan anak. Itulah perkembangan, karena bakal berkompetisi. Nah, kalah digebuk penglain yang meninggal ya. Barangkali begitu, nggak tahu. Jadi itu konsep-konsep kompetisi. Terus, para penabuhnya juga berkembang. Kalau dulu kebanyakan laki-laki dewasa, kemudian kita kenal nabuh gonggebyar remaja, gonggebyar wanita, gonggebyar anak-anak, bahkan gonggebyar campuran laki dan perempuan. Menarik, misalnya gonggebyar yang sekarang muncul terutama dari ibu-ibu PKK, ini pengaruhnya sangat luas. Jadi sebelum dia latihan yang dulu biasanya di pon, ya seru kan bonek itu misalnya dan contoh, kemudian sebelum latihan sudah ke salon dulu, dari salon Rais dagang lolong Rais, ibu-ibu latihan dengan gandeng para suami was-was ya, barangkali begitu. Dan terus kalau kita lihat dari yesterday tadi yang saya ucap dari awal, itu dari periodenya Pak Wandres, Pak Brado, dan Pak Gedemani, dan seterusnya, sampai sekarang sudah terus secara berkelanjutan muncul seniman-seniman yang sangat luar biasa, dan semuanya ada di sini, kan? Di samping yang di luar. Itu betul-betul telah memberikan satu spirit, dan dari Bapak Ibu yang ada di sini, telah muncul karya-karya yang sangat luar biasa. Misalnya, salah satu contoh yang saya ingat, kebetulan saya belajar dari Pak Brado, saya merenungkan kok lagunya Pak Brado misalnya, salah satu yang saya suka di samping lain, itu kan enak tapi mudah menghafalkan. Dan saya diingatkan pernah yang ini ini pengalu ingatkan sud membalik pengada bekalan mulai. Jadi kalau mau menciptakan lagu untuk beliau, buatlah supaya gampang diingat, dan ketika pulang penonton itu ikut bernyanyi. Satu contoh misalnya ketika Senar Hari Ramayana bagian akhir, kalau begitu saya duduk ketika saya di kokar atau asti barangnya sudah jam 2 pagi, pulang sambil nyanyi. Nah, konsepnya yang menarik dan perhatikan gimana caranya beliau menunjukkan pada saya. Ini tangannya lima ya. Lima ada ding dong deng dong dang. Dari sini aja bermain. Ini salah satu konsep permainan melodi yang empat berpatran. Ding dong deng dong dang. Ding dong deng deng dong deng dong dong deng dong dong deng dong dang. Deng dong dang deng dong dang deng deng dang dong deng dang dong deng dong deng dong dong deng dong deng. Jeng jeng jeng. Misalnya begitu, ingatlah kok, sangat menarik. Dan tentu para peneliti dan para kali kawan-kawan yang suka berdasi, kalau suka modelnya itu, barangkali ini jadi salah satu rumus dalam penciptaan gening-gening kemudian dasinya Pak Brado. Terus
Nah, seiring dengan perjalanan waktu, ternyata kemudian kita catat itu tidak saja berkembang di Bali, tetapi juga di Indonesia dan bahkan di dunia. Kemarin saya tidak menyangka bahwa di Mataram saja, di Mataram Lombok, di Kota Mataram, itu dicatat oleh kawan saya itu sudah ada 28 baru gamelan kemudian di sana. Nah, terus di tempat-tempat yang lain kami jebar gamelan kemudian sejalan dengan tempat yang lain. Kalau barangkali kita baca dari literatur bahwa perkembangan gamelan yang pertama di Amerika Serikat 1893, yang di Chicago gamelan Jawa itu, jadi gamelan Gokobian itu yang bawa oleh Pak Peter Hood tahun 58-an sekitar itu, dibawa ke Yusuf. Nah, bagaimana kalau kita di luar mengenal Gokobian? Mulainya adalah dari literatur dan juga rekaman-rekaman, berapa buku ada, disertasi, tesis, dan juga mulainya rekaman audio dan BK tahun 30-an, dimana tanpa itu barangkali kita tidak mengenal Gokobian Ding sekarang, karena itu direkonstruksi kembali dari rekaman itu. Jadi rekaman yang dibuat oleh David Livingstone misalnya, Morning of the World dan lain-lain, itu sangat memberikan kontribusi di mana Gokobian itu semakin dikenal. Salah satunya misi kesenian banyak sekali itu, mulai dari Paris. Dan yang menarik saya menemukan ketika membeli used book, saya masuk ke Baltimore, atau di dalam buku Music in Bali yang MP yang cetakan pertama, ada katalog pementasan Dewi Jan itu di Oklahoma University tahun 1941. Dewi Jan itu tokoh Dardanella kita dulu sudah mementaskan, diantaranya ada beberapa tarian yang diiringi rekaman kemudian. Kebetulan saya dapat aslinya dari dari katalog pementasannya. Ini juga akan memberikan pengaruh di mana Gokobian itu semakin meluas. Dan rombongan yang lain kelihatan, ya kebetulan dari gabungan dan kelihatan hubungan kedewatan pada waktu sekenya, itu juga merupakan satu tempat jarak disusul oleh yang lainnya, termasuk juga dari Gong Satmar ke World Fair. Kemudian bagaimana kontribusi Bapak Ibu yang ada di sini di dalam ikut mengembangkan Gokobian secara internasional, itu tidak perlu saya sebutkan karena pelakunya ada sebagian besar di sini. Terus next, nah, ini beberapa contoh-contoh saja, Expo Vancouver dan seterusnya. Next ya. Nah, yang menarik selain apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di UCLA itu Profesor Mendelhut yang telah mentor saya dulu itu membawa salah satu Gokobian setelah gamelan Jawa dengan guru pertama Joseph Shiloh yang sekarang ada di Hawaii, mulai memasukkan dalam kurikulum program Department of Ethnomusicology UCLA. Nah, tentu murid-muridnya akan menyebar, dan inilah yang juga mengembangkan senian-senian Indonesia khususnya, dan lebih khusus lagi Gokobian. Terus, nah, ini peta penyebaran gamelan Gokobian dan kesenian Bali lainnya. Khusus saya ada datanya, kebetulan sedang meneliti itu. Ini ada beberapa peta ini penyebarannya. Tadi saya cek di Amerika Serikat saja saya temukan 20 set Gokobian di beberapa kota. Kebetulan datanya saya ada. Di tempat-tempat yang lain juga masih sangat banyak, Eropa, Australia, termasuk Rusia juga dan lain-lainnya. Itu datanya betul-betul saya ada semua karena saya sedang mendata itu. Dan betul-betul saya melihat Gokobian ini sudah merambah ke berbagai belahan dunia, salah satunya. Oke, terus. Nah, dalam pengalaman berinteraksi dengan kawan-kawan, saya tanyakan kenapa Anda tertarik dengan Gokobian. Ini di luar, kawan-kawan di luar. Beberapa jawaban saya dapatkan, misalnya ingin belajar musik yang lain. Misalnya kawan-kawan yang basicnya Western music,
dia ingin juga belajar musik yang lain. Salah satunya adalah musik Indonesia, khususnya kemudian. Terus, tentu ini bagi komposer, itu dia ingin juga mencari inspirasi-inspirasi baru melalui Gongkobian. Ada juga yang saya ingin belajar budaya Bali melalui Gongkobian. Jadi di sana bagaimana saya melihat tatanan sosial masyarakat. Misalnya kita kenal di dalam barungan Gongkobian itu kan dibagi-bagi, ada kendang, ada ugal, ada gangse, reong dan seterusnya. Ini dapat kita analogikan dengan tatanan masyarakat. Misalnya sepanjang di Banjar ada kelian, ya, barangkali di sana kenang, bukan kenang, ada kesinoman dan lain sebagainya. Semuanya sudah punya tugas masing-masing. Jadi jangan semuanya dilihat. Dan kalau barangkali kita kalau mau main gamelan kobian, ingatkan ini kan itu orang tua kita, tekap melang, tekap pangsing riung. Itu artinya bahwa kalau kita berbicara dalam konteks masyarakat, jangan hanya ngomong, semua ngomong, satu pun tidak ada yang mendengarkan, kuping telinga itu jadi sakit. Tidak jelas apakah dia pimpinannya atau dia kesinoman dan sebagainya, karena semua bersuara tanpa ditutup hatinya, terjangkau ngomong sesuai dengan fungsi masing-masing. Terus ada juga yang why do you study this? Just for fun. Just for fun. Ya, terus. Nah, dengan menyebarnya Gongkobian ke berbagai belahan dunia, di samping tugasnya yang lainnya, memang ada peluang dan tantangan. Nah, ini seniman-seniman kita ada di sini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Sekarang misalnya Gongkobian sudah menyebar di mana-mana. Apakah akan diam saja? Atau berbuat sesuatu demi Gongkobian itu sendiri misalnya? Dan tidak tertutup kemungkinan juga para seniman kita, komposer, koreografer dan lain sebagainya akan memperkaya Gongkobian itu, repertoarnya dengan mendapat sentuhan-sentuhan barangkali dari musik-musik yang lain. Itu hal yang biasa. Karena sering sekali terjadi kolaborasi, misalnya kapan itu besok katanya akan ada. Kalau kita analisa, saya yakin itu akan banyak juga ide-ide baru yang dimasukkan dan ekspresikan melalui Gongkobian. Secara akademis ya jelas, secara ekonomi ini saya kebetulan dengan Pak Pandi, salah satunya Pandi Gong, Pandi di Belawanto, Pak Pager, Pak Kudofo, naik gamelan atau keluar negeri, riung, banyak, jadi Pandi itu laris, tukang ukir itu dan lain sebagainya, secara ekonomi itu bergerak ke sini. Kakak Gijel ke Australia, kemudian ke Mangur Lamaran. Jadi, tukang Mangur kita juga sudah ke mancanegara, Mangur Lamaran. Nah terus, yang terakhir, dengan berkembangnya kemudian ke berbagai belahan dunia, maka ensemble kebanggaan masyarakat Bali ini dapat dipergunakan sebagai salah satu perkat antar bangsa. Itu yang kita ingin. Kalau kita tidak bertemu lewat ini, barangkali ceritanya lain. Tapi lewat Gongkobian sebagai salah satu contoh, kita bisa bertemu. Saya ketemu Pak Eni Mekre, itu kemarannya Pak Yudhano barangkali, atau yang lain. Itu Gongkobian telah merekat kita. Inilah harapan kita demi terciptanya kedamaian dan seterusnya, demi terciptanya karya-karya baru yang kita harapkan ke depan akan makin banyak karya-karya yang muncul dengan corak-corak yang kita tunggu, karena besok ya still mystery. Kita tidak tahu pasti, tapi saya yakin dengan pertemuan kita ini, dengan interaksi kita ini akan muncul karya-karya baru dengan konsep-konsep baru, apakah itu perpaduan dari berbagai unsur budaya, unsur musik dan lain sebagainya. Saya yakin itu akan terjadi. Mari kita lihat besok. Setidaknya besok di Purwodalam Ubud ya kalau nggak salah. Di mana?
Puri Saraswati, ya, masih di Ubud, sekitar Ubud, dan keliru. Jadi kita lihat yang Cumoro itu sebagai salah satu contohnya, bisa kita lihat besok apa yang akan terjadi dan bagaimana karya-karya seniman-seniman kita. Dan saya yakin itu karya-karyanya akan bagus. Terus, ini contoh kebetulan Gus Haji boleh pindah jadi tadi. Jadi, tuh, dia sudah ngajar di Prancis dengan gubernur dia. Itu murid-muridnya orang apa saja, dari mana saja, Pak Kader? Paris, Prancis, boleh pindah. Di sana, gubernur dia yang mempertemukan. Jokowi yang berkat, ya. Dari mana? Dari Sukawati? Orang dari mana? Ini nyamuk dari Jepang. Jadi hari nyata yang berkepati, yang menari dari Jepang, yang menonton kita. Ya begitu contohnya. Terus? Ini juga muncul gara-gara kemudian anak-anak. Jadi banyak kreasi-kreasi yang besar. Kira-kira itu yang kurang lebihnya, sekali lagi, intinya sekali, mari kita lihat spirit yang kemudian, competitive pride yang kemudian itu sebagai satu soul untuk kita ke depan dalam konteks penciptaan, pengkajian, maupun dalam konteks bagaimana kemudian itu nanti bisa sebagai sarana untuk merekat antar bangsa. Terima kasih.